يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدق الله العظيم. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah kekuatan iman kita terhadap kebenaran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Budi. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama rahimakumullah,
untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan Sahibul Hajah yang akan disampaikan oleh dari Blitar, serta para ulama dan kiai yang hadir di dalam majelis ini. Ayuhal ulama'ul afadil rahimakumullah, tema yang kita angkat pada multaqwa hari ini yaitu masa depan dunia pasca corona, menyongsong peradaban baru Islam, sungguh dan menginfeksi lebih dari 4,6 juta orang, dan menyebabkan kematian yang kita saksi di berbagai manusia, bahwa pandemi COVID-19 ini telah meluluh lantakkan kesombongan bangunan peradaban barat, yaitu bangunan peradaban kapitalisme yang dibangun di atas dasar materialisme dan sekulerisme yang terbal total mengatasi pandemi ini. Respon yang dilakukan oleh negara-negara di dunia yang dibatasi oleh sekat juga telah membuka topeng kegagalan konsep negara bangsa atau nation state. Konsep negara bangsa ternyata tak mampu membendung serangan pandemi yang menyebar demikian cepat, sebuah serangan yang hanya bisa dihadapi dengan kekuatan kolektif seluruh dunia. Dan satu hal yang pasti, bahwa dunia pasca pandemi COVID-19 tidaklah akan pernah sama dengan dunia kita hari ini. Masyiral ulama wal mayyih wal habaib rahimakumullah, kondisi tersebut di satu sisi mengkonfirmasi kepada kita bahwa dunia saat ini membutuhkan ruh. Segala permasalahan yang dihadap oleh umat manusia. Oleh karena itu, kehadiran panjenengan Daulah Khilafah Islamiyah sebagai tajul furud, mahkotanya dari berbagai fardu, serta fardunya fardu, merupakan hal yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Ayuhal ulama'ul afadil rahimakumullah, terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan kepada panjenengan semua, bahwa merupakan sebuah ikhtiram bagi kami, bisa mengundang panjenengan, hadir dalam multaqwa ulama ahlus sunnah wal jamaah pada kesempatan hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun langkah-langkah perjuangan kita ini dan senantiasa menjaga hingga datangnya nusrah yang insya Allah dengan izin dan pertolongannya akan tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari penyelenggaraan acara hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul musta'an wa huwa waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sallamnya, maka terjadilah penularan virus yang awalnya hanya menyerang binatang kemudian
keras pengiriman ekspor dalam negeri kita masih sangat kekurangan dan beberapa minggu yang lalu kita dikejutkan oleh satu berita kualitatif bahwa justru di sana terjadi kematian bayi yang berumur 3 bulan yang kemudian oleh karena tenaga kesehatan tidak memiliki APD yang lengkap, maka tenaga kesehatan berpikir tidak mau konyol, tidak mau mengorbankan dirinya karena memang penularannya sangat-sangat berat sekali. Maka kemudian tenaga kesehatan yang tidak memiliki APD tidak mau melakukan pertolongan, berikan pertolongan kepada jadi sehingga meninggal sekalian. Ini ada data kualitatif yang ada yang disiarkan oleh TV nasional. Mengatakan bahwa sistem kapitalis memang memberikan arahan bahwa APD alat pelindung diri yang harus dipakai adalah APD, akan tetapi sistem kapitalis tidak mampu menyediakan APD untuk semua orang, sehingga korban semakin banyak berjatuhan. Kemudian yang keempat, para sekalian, sistem kapitalisme tidak mampu menyediakan jumlah logistik laboratorium yang memadai, sehingga sampai pada saat ini ada banyak sekali orang yang tersuspek atau tersangka sebagai COVID, tetapi tidak diperiksa secara memuaskan. Mereka
batasan reagensia dan seterusnya. Sehingga para sekali sistem kapitalisme sudah gagal di dalam memberikan barang. Pensiun itu yang terjadi di lapangan sehingga kegagalan tadi itu pada saat yang dihormatkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan angka kesakitan, angka kematian semakin hari semakin bertambah. Dan kemudian ini bukan cuma di dunia kan, tapi juga di Indonesia angkanya semakin hari semakin bertambah. Kalau kita lihat di Indonesia dalam waktu bulan ya, terjadi pertama kali bulan Maret, awal bulan Maret, tanggal 2 Maret, April, Mei, sekarang 3 bulan pada saat ini angkanya telah mencapai sekian, sangat-sangat tinggi sekali. Angkanya sangat-sangat tinggi sekali. Pergerakannya itu sangat tinggi sekali. Dalam waktu hanya 3 bulan yang meninggal sudah mencapai 178 orang. Ini bukan angka yang main-main. Ini adalah angka yang serius. Karena kata Rasulullah, satu saja kematian yang dialami oleh kaum muslimin yang secara tidak hak, tidak wajar, maka itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala timbangannya dibandingkan dengan rusaknya Ka'bah. Para saksi yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lihat lagi bahwa meskipun pemerintah di Indonesia sudah melakukan termasuk upaya untuk mencegah, yaitu melakukan PSBB, melakukan PSBB,
deskripsi. Akan tetapi ternyata angkanya tidak, angkanya tidak turun sesuai. Tetap saja naik. Kenapa? Bagaimana mungkin dilakukan PSBB sekalian? Yang pertama, rakyat tidak manut, tidak ikut dengan apa yang diperintahkan oleh para pimpinannya. Kenapa demikian? Ini tentu berbeda sekali dengan rakyat yang ada di dalam sistem Islam, di mana rakyat termotivasi untuk ikut, untuk manut, untuk tunduk, patuh kepada pemerintahannya, karena itu merupakan perintah dari Allah yang menjadi, yang merupakan pencipta langit dan bumi. Tahu betul mana yang thayyibat dan mana yang khaba'is. Telah menggariskan kepada manusia mana yang thayyibat dan mana yang khaba'is. Allah telah menggariskan yang halal untuk kamu, itulah yang thayyibat. Yang dihalalkan atas kamu, itulah yang thayyibat. Sedangkan yang haramkan atas kamu, itulah khaba'is. Maka apa jadinya ketika manusia menabrak ketentuan ini? Maka akibatnya jelas, di antaranya adalah wabah ini. Dan kalau kita lihat wabah-wabah yang lain pun biasanya disebabkan karena ini. Munculnya AIDS, virus HIV AIDS juga disebabkan ini. Mereka melanggar hududullah. Mereka melanggar batasan-batasan Allah SWT. Oleh itu penting untuk ditekankan kepada kaum muslimin, bahkan pada seluruh manusia. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT bukan dalam rangka untuk menyusahkan. Ada beberapa ahli yang memberikan ulasan tentang kegagalan kapitalisme ini. Ada sejumlah mereka yang mengatakan seperti misalkan si Martin, dia mengatakan bahwa ekonomi akan runtuh dengan apa namanya pandemi COVID-19. Kenapa ya? Karena memang di karantina.
artinya yang tadi saya katakan pun juga tidak maksimal sehingga wajar kalau seorang apakah mereka mampu membayar biaya atau tidak, karena syariat Islam mengajarkan hal yang seperti ini. Maka kita tawarkan bahwa solusi itu tidak lain adalah syariat Islam, dan semua orang yang bisa mengindra bahwa saat ini kapitalisme telah gagal, maka mereka membutuhkan juga. Masya Allah, saudara-saudara Allah SWT, betapa menderita rakyat ini di tengah wabah
mereka harus mengeluarkan dari kantong mereka. Kita semuanya yang umat Islam dan umat manusia akan pentingnya mengambil sistem yang berasal dari semuanya menjadi jadi disebut perbuatan liwat itu adalah perbuatan farisa. Saudara-saudara yang mulia Allah SWT. Kita tahu sekarang seksual ini, perzinaan, perlutan ini, perliwatan ini sudah menyebar luas. Bahkan bukan perkara yang ditutup-tutupi lagi. Diiklankan. Dan kita tahu ketika itu terjadi, kata Nabi, maka fasyafihmu ta'un wal auda akan menyebar luas pada kalian. Apa itu?
wabah, taun, dan kelaparan. Lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw, yang itu belum pernah dijumpai, menimpa kaum-kaum sebelum mereka. Saudara-saudara, para ulama yang disebut Allah SWT. Jadi ini menunjukkan, ada hubungan yang sangat erat. Pelanggaran terhadap hukum Allah SWT, itu Allah menimpakan musibah pada mereka. Maka selama kapitalisme membiarkan berbagai macam perbuatan ini, kenapa membiarkan? Karena dalam kapitalisme hak-hak apa namanya itu sebagai kebebasan. Orang berzina bebas, negara tidak boleh melarang zina, negara tidak boleh mengatur orang sampai diranjang kata mereka itu, biarkan pribadi melakukannya. Perzinaan, perliwatan, dibiarkan merajalela. Ketika itu terjadi, karena Nabi akan ditimpa musibah taun dan kelaparan yang tidak pernah menimpa kaum sebelumnya. Saudara-saudara yang puasa, ini menunjukkan kepada kita secara mutlak bahwa tidak boleh kita terus-menerus membiarkan sistem yang berikan kebebasan pada manusia untuk menabrak sebabnya. Maka kita sekarang butuh satu sistem tatanan. Tatanan yang itu merupakan berasal dari Allah SWT. Ampunan, Yai. Yeah. Yai Rahmat, waktunya bisa di apa, yeah. Satu menit lagi. Iya, nanti moga-moga selesai. Nggih, monggo. Ini tidak lain adalah khilaf. Dan oleh karena itu saya ingin menyebut satu firman Allah Ta'ala untuk mengakhiri ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhilah Allah, penuhilah rasul. Ketika rasul itu mengajak kamu, lima yuhyikum. Untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Dalam tafsir disebutkan lima yuhyikum itu apa? Ada yang mengatakan al-jihad, ada yang mengatakan al-Quran, ada yang mengatakan din. Intinya adalah mengajak kepada semua syariah yang diajarkan oleh Islam. Disebut lima yuhyikum karena dengan syariat itu akan menghidupkan manusia, menghidupkan bumi ini. Bukan seperti sistem buatan manusia yang justru rusak. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk apa? Untuk menegakkan Islam menghidupkan moga-moga ya, semua termasuk orang-orang diberi kekuatan untuk terus berjuang menegakkan Islam secara kafah dalam naungan khilafah Islamnya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas pembaharan materi yang kedua yang disampaikan oleh Kiai Haji Rahmat As-Salabib. Intinya Mbak Asrul Muslimin rahimakumullah, bahwa saat ini persoalan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di dunia ini dengan adanya dampak COVID-19 ini, maka perlunya kesatuan kepemimpinan. Dan Islam jelas memberikan solusi tawaran yang paripurna, yang sempurna dari zat yang maha sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa sistem Islam. Itulah sistem yang akan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia insyaallah. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama rahimakumullah, untuk menghemat waktu kita lanjutkan pada materi yang ketiga, yaitu peran ulama dalam mengemban risalah dan ideologi Islam yang disampaikan oleh Al-Mukarram dari Ngawi, Romo Kiai Haji Abah Jupri dari Blitar, Romo Kiai Haji Raden Mas Kamil Sutastito dari Surabaya, Romo Kiai Haji Muhammad Yasin dari Jember, dan juga para ulama, para kiai, para asatid.
karena ulama adalah warasatul anbiya. Ia adalah sosok yang paling tinggi takutnya Allah SWT. Apa yang disampaikan oleh Imam Ali ini tadi, mula Ali Al-Qari Al-Hanafi, bagaimana waktilaful masalah yang Ali Nabi Thalib telah menyampaikan ulul himmat minal himmatikan ulul himmat cita-cita telah merupakan bagian dari iman. Para ulama berkaitan dengan mana yang lebih diutamakan. Cuma kal al-alamatul imam, cuma kal al-alamatul al-hanafi, al-alamatan sya'u minal himmat, telah berkat wala khilafah, telah berkat tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ali, tentang apa yang disampaikan oleh al-qari al-hanafi. Waktilaful masayih ini akan muncul himmat dari himmat. Tingginya khilafah, berikhtilaf, telah para ulama berkaitan dengan mana ulama cita-cita yang sangat mana tinggi, yang lebih diutamakan atau khidmah tingginya atau khidmah para ulama wa inti agama ini tanpa para ulama memiliki cita-cita yang sangat khilafah fil haqiqah wala khilafah fil haqiqah. Menurut Imam Mula Al-Qari Al-Hafidh menurut Zakaria Al-Wazawi telah menyampaikan ya ini akan muncul dari himmah. Tingginya khidmat. Wahai para pengemban ilmu kaum muslimin, karena memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Tingginya khidmat para ulama atas agama ini, karena para ulama memiliki cita-cita yang sangat tinggi hakikatnya. Maka Al-Imam Al-Hafidz Abu Zakaria An-Nawawi telah menyampaikan, ya hamalatul ilmi i'malu bih. Wahai para pengemban ilmu, wahai para ulama, bekerjalah kalian dengan ilmumu itu. Fa innama 'alimu man 'amila bima 'alima wa waffaqa ilmuhu 'amalahu. Karena sesungguhnya orang alim itu adalah orang yang beramal dengan apa yang ia ketahui dan ilmunya sejalan dengan amalnya itu. Para ulama, para masayikh, para asatidz yang kami hormati. Inilah hakikatnya para ulama. Ia beramal dengan ilmunya. Ia memperbaiki kerusakan-kerusakan dunia itu dengan ilmunya. Ia menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya. Maka tidak aneh
pada satu ketika Ibnu Barak dari Malik bin Dinar yang menyampaikan, Saltu Hasan al-Basri, aku telah bertanya kepada Hasan al-Basri, ma ukubatul alim, apa itu sanksi kepada para alim? Qal Hasan al-Basri menjawab, mautul qalbi, matinya hati. Qultu, aku bertanya, wa ma mautul qalb, apa itu matinya hati? Hasan al-Basri menjawab, Kal talabud dunya bi amalil akhirah. Maka hati itu akan mati ketika para ulama ini seakan-akan dia beramal akhirat, namun yang dituju adalah dunia. Yang dicari adalah dunia. Masya Allah. Tidak jarang para ulama tidak mau mempersiapkan umat ini untuk hidup dalam naungan khilafah. Justru yang ada khilafah disembunyikan oleh para ulama. Mereka justru berjuang keras untuk mempertahankan demokrasi yang telah sesat dan menyesatkan. Mereka telah berjuang keras dalam satu partai tertentu. Partai ini dan itu adalah sekularisme. Yang tadi apa yang disampaikan oleh Yai Rahmat Al-Habib, bahwa permasalahan utama kaum pada saat ini adalah tidak diterapkannya Islam di tengah-tengah masyarakat. Justru yang diterapkannya adalah ideologi-ideologi rusak dan merusak. Kapitalisme, komunisme, demokrasi, dan bahkan sistem kenegaraan yang keluar dari dua ideologi itu. Maka itu merupakan satu yang rusak dan merusak. Para ulama yang kami hormati. Bagaimana cara para ulama ini, cara kaum muslim untuk meraih kembali kekuasaan? Maka telah berkata Imam Ibnu Khalikan, dia sampaikan, I'lam annal ba'dal mulukal akabir wal hukamai basair bitaraikin tahsilil mulki. Kal ketahuilah sesungguhnya sebagian para raja yang terkenal dan para ahli hikmah yang memiliki mata batin tentang metode untuk meraih kekuasaan. Dia sampaikan, menjadda saat barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendominasi. Mansaddaqat dan barang siapa yang mendominasi ia akan memimpin. Waman qada malakal bilad dan barang siapa yang memimpin ia akan menguasai negeri. Oleh karena itu, para pendahulu kita telah melakukan ini semua. Kita tinggal nyontoh. Para ulama menyampaikan nasihat-nasihatnya, menyampaikan Islam untuk diterapkan oleh masyarakat, agar masyarakat memahami apa yang penting dan super penting pada masa kini. Amal apa yang sangat penting untuk dilakukan oleh masyarakat pada saat ini. Para ulama yang kami hormati, tugas para ulama adalah untuk membangun kesadaran berpikir di dalam masyarakat ini. Kesadaran untuk melihat sebuah kenyataan. Bahwa kenyataan ini merupakan satu keadaan yang sangat rusak. Kemudian dia sampaikan kepada masyarakat ada satu alternatif, satu keadaan yang menjadi idola, yang menjadi satu keadaan yang sangat islami. Kemudian ia berupaya untuk mengubah keadaan itu untuk menuju pada keadaan yang islami tersebut.
di mana para penguasanya melindungi rakyatnya. Al-imamu junnatun. Imam adalah perisai. Penguasa adalah perisai. Ia adalah tameng. Ia yang sanggup untuk melindungi masyarakat dari kemiskinan. Ia sanggup untuk melindungi masyarakat dari pandemi corona ini. Beda, jauh. Ya. Apa yang disampaikan oleh Kiai Rahmat El-Habib tadi, justru para penguasa mengundang wisatawan asing untuk datang ke negeri ini hanya karena uang. Sementara nyawa masyarakat tidak diperhatikan sama sekali. Oleh karena itu, Syekh Ahmad Abdul Atiyah dalam kitab At-Tariq sudah sampaikan bahwa sesungguhnya adalah khidmah. Seseorang tidak berpikir tentang perubahan kecuali ia menyadari bahwa ada kenyataan yang rusak atau buruk atau kualitas yang kurang baik dari seharusnya. Dan agar ini terjadi, pasti harus merasakan rusaknya dari kenyataan ini. Illa annal mujarrad al-wa'yu 'alal fasati aw al-waqi'il fasid la yakfilul 'amali min ajri takhir. Tingginya khidmah akan tetapi kesadaran semata-mata akan kerusakan atau realitas yang rusak tidak cukup untuk mengadakan perubahan. Tidak cukup energi untuk melakukan perubahan. Cita-cita yang tinggi. Melainkan perlu bil idhafati ila dhalik. Kesadaran akan realitas pengganti yang lebih baik dari keadaan sekarang. Khidmat minal wa'ya alal wakil badili lil wakil fasad untuk menggantikan satu kezaliman para ulama dan atlas agama ini adalah penyebab para untuk melakukan perubahan itu. Memahami kita atas keadilan dan keadilan yang ada hanyalah keadilan milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penjamin dan jaminan akan keadilannya. Karena diturunkan oleh Allah yang Maha Adil. Wahai para ulama, ulama memiliki cita-cita yang sangat. Ini yang mestinya harus kita sampaikan kepada masyarakat, mempersiapkan masyarakat untuk diterapkannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menyiapkan pada masyarakat untuk menerima tegaknya khilafah alamin haji nubuah yang insyaallah waktunya tidak akan lama lagi dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Nawawi telah menyampaikan ya apa yang fasad ini melalui kegagalan sistem kapitalisme yang pada saat ini telah memporak-porandakan negeri mereka sendiri dan negeri kaum muslimin. Wahai mereka telah banyak membunuh kaum muslimin di berbagai negeri kaum muslimin. Ini bukan karena umat Islam tidak paham, namun karena mereka telah mengadu domba umat Islam ini. Mereka telah sengaja untuk membunuh dan mengambil harta kekayaan di negeri-negeri kaum muslimin untuk menjadi mereka bawa ke negerinya. Yang itulah yang disebut dengan penjajahan. Maka para ulama yang berbahagia, kami sampaikan di mimbar ini, mari kita berdakwah. Kita sampaikan kepada masyarakat atas indahnya Islam dengan dakwah secara fikriah, dakwah secara pemikiran, mengubah pemikiran yang ada di benak masyarakat. Itu. Karena sesungguhnya para ulama adalah orang-orang yang memiliki simpul masyarakat, yang merupakan para tokoh, yang panutan dari masyarakat, dan kelak di yaumil kiamah akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmunya. Para alim ulama yang kami hormati, fa innama sungguh tugas kita merupakan satu tugas yang mulia. Allah memuliakan kita. Ada kesempatan kepada kita untuk mengembalikan kekhilafan ini. Yang ini tidak akan diberikan kesempatan ini kelak setelah khilafah tegak. Dan kesempatan ini hanya sekali saat ini. Para ulama terdahulu tidak punya kesempatan ini.
sekaranglah kita punya kesempatan ini untuk berjuang, untuk terus membina masyarakat agar mereka sadar untuk menuntut adanya penggantian atas sistem yang rusak ini dengan sistem yang lebih baik, sistem yang Allah ridha, yakni sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Jazakallah khairan kepada panitia yang telah memberikan waktu pada Al-Fakir untuk menyampaikan kalimat yang seperti tadi Al-Fakir tadi sampaikan. Dan kami tutup apa yang kami sampaikan, doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Yai Ihsan Abadi yang telah menyampaikan paparan materi ketiga yang pada intinya bahwa peran ulama sangat penting di tengah-tengah masyarakat umat Islam adalah dalam rangka menyadarkan mereka, umat Islam dan umat manusia, akan pentingnya penerapan syariah dalam bingkai khilafah Islamiyah di tengah-tengah umat untuk menyelesaikan berbagai problematika hidup manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah sistem Islam, sistem khilafah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Khairul muhtaramin, para alim, para ulama, rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon kepada para ulama yang hadir dalam multaqo kali ini, yang ikut Zoom kali ini, berkenan untuk like tayangan di YouTube agar bisa mendukung kegiatan ini dan bisa dilihat oleh masyarakat lebih luas. Juga kepada para pemirsa Multaqo Ulama Aswaja TV, kami mohon berkenan untuk like, subscribe, dan share Multaqo Ulama Aswaja TV agar semakin banyak umat Islam dan umat manusia menyaksikan acara ini dan solusi Islam yang ditawarkannya. Jazakumullah khairan katsira atas partisipasi dari semuanya. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, rahimakumullah. Acara berikutnya adalah digital movement, yaitu pengambilan foto peserta Multaqo Ulama kali ini. Untuk itu, kami mohon kepada para ulama yang hadir untuk mengaktifkan video semuanya. Dan nanti panitia akan mendokumentasikan foto masing-masing ulama, meskipun pendampingnya juga, ya, meskipun dari aplikasi Zoom ini, insya Allah nanti para panitia akan bisa mendokumentasikan. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh para ulama yang hadir pada acara ini untuk mengaktifkan videonya dan kepada panitia yang bertugas untuk melakukan dokumentasi kepada para ulama yang hadir pada kesempatan Multaqo Ulama Aswaja Jawa Timur kali ini. Dipersilakan. Ya, sambil kita takbir tiga kali. Takbir. Allahu Akbar. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah. Nah, panitia sudah selesai ini. Alhamdulillah. Untuk menghemat waktu, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu penyampaian kalimah minal ulama. Insya Allah ada 10 ulama yang akan menyampaikan kalimah minal ulama. Untuk menghemat waktu, kepada para ulama nanti dimohon agar waktunya cukup untuk 10 ulama 5 menitan. Kami mohon untuk bisa 5 menit atau kurang dari 5 menit itu lebih baik. Ya. Untuk kalimah minal ulama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Mas Kamil Rudi Sutasti SAG MAG. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Kamil Surabaya yang akan menyampaikan topik
usangnya ikatan-ikatan lokal di dunia ini. Kepada Sohibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Raden Mas Kamil Rudi Sutastito SAK MAK fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaila fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shalawatullahi wasalamuhu ala hadinil karim wa ala alihi wa ashabihi wa idba'ihi di qalbin salim amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqwa bi ardin wa antum biha fala tahruju firaran minhu. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka jangan kamu mendatanginya. Dan jika wabah terjadi di satu wilayah dan kamu di situ, maka janganlah kalian keluar lari darinya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun kembali, yakni ketika datang berita bahwa Ta'un telah menyebar Sayyidina Umar membawa kaum muslimin untuk kembali. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, problem corona membongkar kedok kegagalan kapitalisme global. Wabah corona ini telah memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan bagi negara-negara dunia. Wabah yang berawal dari Cina pun memasuki dunia Islam. Persoalan ini pun merata dan berdampak pada hilangnya nyawa dan ekonomi suatu negara. Corona menjadi pukulan telak bagi dunia, khususnya kegagalan kapitalisme global dalam menjaga jiwa dan nyawa manusia. Problem corona tidak lepas dari kegagalan kapitalisme global. Banyaknya jumlah korban dan kehilangan nyawa. Ini bukan kali pertama. Sebelumnya kasus Ebola dan juga korban perang seperti di Syria. Lebih 300 ribu kaum muslimin meninggal karena karakter utama kapitalisme global yang menjajah juga telah menewaskan 1 juta orang di Irak. Dibandingkan dengan korban COVID-19 masih sedikit dibandingkan dengan kepongahan pendudukan Amerika Serikat dan serta penjajah di negeri kaum muslimin. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, corona juga telah membongkar kegagalan ekonomi kapitalisme global.
Ketika dihadapkan pada goncangan wabah seperti ini pun, demikian pula kapitalisme telah mengalami krisis dan akan memburuk perekonomian dunia. Negara-negara besar dunia pun sangat lemah kebijakannya dalam masalah ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Membuktikan kegagalan kapitalisme dunia dalam menjaga nyawa, kesehatan, dan kestabilan ekonomi. Walhasil al-wa'yu ala waqi'il badil lil waqi'il fasid adalah Islam, solusi Islam, sistem Islam. Islam menjadi pengganti tepat dari sistem buruk kapitalisme ini. Tidak lain ialah Islam yang melarang privatisasi dan membatasi pengelolaan urusan masyarakat hanya di tengah khalifah. Karena seorang khalifah adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Li amanatihim kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Islam dengan sistem khilafah yang universal mengisolasi wilayah yang menjadi sumber wabah tanpa mematikan produk ekonomi. Sementara di wilayah yang tidak menjadi sumber wabah kegiatan. Ngamutan Yai. Tetap. Ngamutan mutus Yai. Okay. Mungkin satu menit lagi Yai. Biar okay. Cukup untuk 10 ulama yang lain. Ngamutan Yai. Okay. Monggo dilanjutkan okay. satu menit lagi. Okay. Ramadan bulan ini adalah bulan perjuangan. Dalam sejarah Islam terdapat beberapa peperangan yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Perang Badar, Perang Tabuk, Perang Zalakoh, dan Perang Ain Jalut. Saudaraku kaum muslimin, umat membutuhkan bimbingan ulama dalam hal mengemban risalah dan ideologi Islam. Al-ulama warasatul anbiya. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, ulama, kiai, asatid, sedaya kaum muslimin, kakung putri, ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan saya punika, yakni dalam bulan puasa ini, kula badhe urun-urun ngaturaken setunggalipun solusi insyaallah. Mudah-mudahan saged ngrampungi menapa ruwet rentengipun negari, saged ngrampungi menapa ingkang dados ruwet rentengipun kaum muslimin. Khususipun Indonesia, umum pun wonten ing sak lebetipun dunia. Kaum muslimin kang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari segi pengambilan keputusan, mbok bilih sampun jelas salah utawi lepatipun. Karena apa? Kalau Allah memberi konsep Al-Qur'an, kalau penguasa kita kaum muslimin sami-sami damel konsep, damel aturan, damel sistem ingkang bertentangan kalian aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sampun jajakaken a'udzubillahi minasyaitonir konsep pun menika. Ngantos dipun sumbari dening Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu minallahi hukmalikaumi yuqinun. Dipun dawuhaken dening Allah, apa ana wong sing luwih bagus, apa ana wong sing luwih apik hukume dibanding karo hukume Gusti Allah kangge wong sing iman. Terus memakai hukum, memakai sistem yang bukan produknya dari Allah, iku pun jelas salah pun, jelas mboten leres pun. Kangge ngatasi napa kemawon tentu kemawon gagal. Kranten sampun salah konsep pun, tapi salah pengambilanipun. Dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an malih, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adila la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Wis sampurna kalimat Allah. Kalimat Allah niku napa? Yakni ahkamihi wa wa'adihi. Hukum-hukum yang sudah yang tertera dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang sampun dipun dawuhaken dening Allah.
wawaiti janji-janji ini pun Allah Subhanahu wa taala. Termasuk niku. Napa sing sempurna? Sidikon beneri. Sudah sempurna, paripurna, beneripun. Banget dilan lan adil. Diterapkan untuk masyarakat pasti adilnya. Wa wasamil alim karena telah mubadilal kalimati. Ora ana wong sing bisa ngganteni. Terus hukum ekosistem niku mesti diganti dukun niku. Demokrasi dukun kapitalis dukun niku napa man tidak akan sempurna seperti hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Perani apa nika mboten wonten jalan sanes untuk mengatasi sedaya perkawetan teneng alam dunia khusus pendeta Indonesia kejawi kita menika kembali dumateng syariatipun Allah Subhanahu wa taala yang akan dipandegani dening khalifah insyaallah kita berjuang mugi-mugi dipun paringi ridho dening Allah dan dimakbulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran wa tumatang yemisno. Selanjutnya hadirin muhtaramin para alim para ulama adalah kalimah minar ulama yang berikutnya adalah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jauhari. Beliau adalah pengasuh kajian kitab Al-Hikam Kabupaten Kediri. Yang akan menyampaikan topik Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak atas segala sesuatu. Kepada Sohibul Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jauhari, tafadhol masykura 5 menit. Nyemangaken, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Alhamdulillah bisa silaturahim bersama para ulama Sumatera Timur plus pimpinan dari pusat yang dulu tidak menyangka seperti ini ada silaturahim dari kejauhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang oleh Allah diciptakan seperti ini berkat teknologi. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita ingat kembali dan justru mari kita ambil pelajaran. Mulai Mbah Adam sampai dan sekarang sejalan dengan amalnya. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang merusak tatanan bumi maupun tatanan langit. Ini akibat daripada tidak menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maunya buat aturan sendiri. Bahkan kalau perlu dia mengaku sebagai Tuhan yang kedua setelah Allah. Kayak Fir'aun kesekian kalinya. Para ulama. Kenyataan Fir'aun sekarang sudah tenggelam di Laut Merah. Lagi ditambah lagi Raja Namrud yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sekarang sudah hancur. Lagi-lagi orang yang tidak mau menuruti ulamanya atau nabinya ketika itu. Nabi Musa dilawan dengan Fir'aun. Pembawa ajaran Allah dimusuhi. Dilawan. Itu sebenarnya utusan Allah diutus untuk mengatur bumi ini agar baik. Kami hormati. Nabi Nuh dilawan. Inilah hakikatnya para ulama. Sampai ya wabahnya itu banjir. Tinggal 40 orang pasang. Oleh lockdown selama setengah tahun. Ya. Itu juga Nabi Yunus. Sampai dilawan oleh 40 hari juga dalam perut ikan. Bahkan Nabi Yusuf karena gantengnya itu juga di lockdown di dalam penjara beberapa tahun. Aneh, ganteng di penjara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa syariat bumi sebagai rahmatan lil alamin, nabi seluruh alam.
dimusuhi juga, bahkan musuhnya adalah paman-pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lain yang sekarang sudah menjadi abu. Bahkan Abrohah sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah mau merusak Ka'bah, oleh Allah dihancurkan dengan virus yang namanya cacar. Sehingga bagaikan daun yang dimakan ulat. Ini mestinya untuk pelajaran kita sealam dunia. Selama nabi-nabi Allah tidak bisa diterima, sekarang sudah tidak ada nabi, tinggallah para ulama warasatul anbiya juga dilawan oleh penguasa yang zalim. Ini pun Allah tidak akan rela. Innal bilada bilatullah, innal ardo ardullah, innal ibadah ibadullah. Negara adalah negara Allah, bumi adalah bumi Allah, hamba adalah hamba Allah. Kalau diatur dengan syariat, Allah tidak mau menciptakan syariat sendiri, aturan sendiri. Bahkan berani mengaku sebagai Tuhan kayak Fir'aun yang kesekian kalinya. Allah pun tidak akan rela. Ini akibatnya COVID-19. Bagi umat Islam itu hanya cuma cobaan saja, ujian yang ringan. Namun bagi mereka orang-orang kafir yang tidak mau menerima ajaran Allah, ini siksa, betul-betul siksa yang menakutkan. Sampai umat Islam enggak boleh ke masjid, enggak boleh Jumatan. Enggak boleh sholat jamaah di masjid. Sebenarnya ini malah doa kepada sang pencipta agar si COVID ini segera diangkat oleh yang punya. Mudah-mudahan nanti pada hari raya kita berhari raya silaturahim di rumah. Sampai rumah saja suruh nutup, jangan sampai kita silaturahim. Ngapunten ya Imat, satu menit lagi sakit gih. Allah matfa anal gola wal wabak, wal khasya, wal sada'ida, wal mihana, amin, wal mungkaro, amin, wa na'udzubika minggu lima rodin, wa syakomin. Amin. Mudah-mudahan penyakit dari Allah ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Dan dunia ini segera dipimpin oleh amin hamba-hamba Allah yang mukmin. Amin, amin. Agar apa yang didawakan oleh ulama-ulama tadi diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandai penduduk di bumi ini takwa pada Allah, akan diturunkanlah berkah dari langit dan dari bumi. Amin. 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 Kalam. Wallahul muwafiq. Wa ahsanu thoriq. Ihdinash shiratal mustaqim. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dematang Yai Ahmad Jauhari. Jazakumullah khairan katsira. Untuk kalimah minal ulama selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Jufri Ali atau yang biasa dipanggil Abah Jufri. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Al-Hikmah Kabupaten Blitar yang akan menyampaikan topik ulama harus memberikan ihtimam terhadap urusan kaum muslimin saat ini. Kepada Sohibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Jufri Ali atau Abah Jufri, fal yatafadhal mashkura 5 menit yai. Nyuma enggak akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmi sayum fil ard bala fisana wa wassami'ul alim. Para alim dan ulama rahimakumullah. Pada satu Ramadan senantiasa menawarkan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Kemenangan yang kerap ditandai dengan senyum dan tawa di hari raya. Ada rasa haru
sekaligus bangga. Ramadan adalah bulan perjuangan. Semarak Ramadan adalah semarak perjuangan secara berjamaah. Ini merupakan syarat bahwa saat kemenangan diraih, maka itu bukanlah kemenangan individu, bukan kemenangan kabilah atau golongan. Tapi itu semua disadari sebagai sebuah kemenangan bersama umat Islam. Ajaran Islam sama sekali tidak menghendaki umatnya tertawa di atas kepedihan dan air mata orang lain. Islam tidak memperkenankan seseorang mengguluk keuntungan di atas kerugian orang lain. Bahkan apa yang selama ini dikenal dengan anjuran tepos liro alias tenggang rasa, itu sesungguhnya inti ajaran Islam. Ajaran Islam begitu sempurna. Dan inilah satu-satunya keyakinan yang diridhoi oleh Allah SWT hingga akhir zaman nanti. Wajah ajaran Islam itu aslinya lembut, penuh pesona. Penampilannya melukiskan jiwa yang penuh kasih. Setiap orang pasti jatuh simpati, baik itu kawan ataupun lawan. Sedikitpun tidak ada goresan kebencian dan sama sekali tidak terlihat adanya bayangan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian mandat penugasan Rasulullah di dalam membawa risalah Islam. Seperti itulah wajah Islam yang ingin dibunyikan ke seluruh dunia. Misi Islam adalah misi kemanusiaan, misi kasih sayang untuk semua umat manusia. Inilah wajah ideal yang mesti ditampilkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan makhluk yang ada. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quranul Karim, orang-orang yang berkualitas. Mereka sanggup meraih dua kesuksesan sekaligus, yaitu menguasai dunia, bahkan menundukkan dunia, dan menjadi orang-orang yang selamat dan bahagia kelak di akhirat. Rasul berhasil mencetak manusia dengan pembangunan yang sangat sempurna. Mereka berkarakter jujur, bersih, bertanggung jawab, dan kreatif, dan tetap menjaga idealisme Islam, serta kecintaannya kepada Allah SWT. Bencana dan malapetaka yang mendunia hari ini termasuk pandemi COVID-19 sesungguhnya hanyalah puncak gunung es dari persoalan moral dan akhlak di masyarakat saat ini. Harus diakui pola pandang dan cara berpikir materialistis bawah tumpul ke atas. Keadaan seperti ini tidak bisa kita biarkan terus berlanjut, manakala kita tidak ingin dan tidak menghindari negara ini akan hancur. Tidak ada solusi lain kecuali dengan tegaknya khilafah alimin haji mubarak untuk menyelamatkan umat ini. Karenanya mari kita dengan sabar dan ikhlas mengajak umat agar berjuang bersama-sama untuk Islam sekarang. Solusi dapat masuk wabah
corona saat ini. Inilah sesungguhnya bentuk perhatian dan kepedulian kita terhadap umat Islam. Semoga pertolongan Allah Subhanahu wa taala segera terwujud dan wabah ini akan segera berlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Jufri, jazakumullah khairan katsira. Untuk kalimah minal ulama selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ridhoi. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Bantur, Kabupaten Malang, yang akan menyampaikan topik tafsir Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 4. Kepada Sohibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Ridhoi, fal yatafadol mashkura. 5 menit ya. Cuma enggak akan. Itu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allakum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Para kiai, para ulama yang saya hormati, selawat bersalam. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, kekuatan, masih bisa melaksanakan aktivitas. Semoga kita sekalian mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga selawat bersalam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberi bimbingan kita sekalian mulai di alam jahiliyah menuju di alam ilmiah. Hadirin yang dimulakan oleh Subhanahu wa taala, saya dengan singkat saja karena waktunya masih sedikit 5 menit, cuma saya menjelaskan atau menafsirkan ayat yang telah dibaca tadi Surah Ar-Rum ayat 41 dengan bunyi dharul fasad, bahwa itu berkaitan dengan adanya bala musibah itu memang betul-betul dari perbuatannya manusia sendiri. Dalam tafsir seperti tafsir itu dhaharal dharatil balaya wa nakbatih, sudah nampak bala dan bencana. Fibril ardi, darat bumi dan lautnya. Bisababi ma'asin nas, disebabkan maksiatnya manusia. Wa dunubihim, dan disebabkan dosa-dosanya manusia. Terus di sini manusia itu ada kalimat anas. Lafz anas itu dimasuki al, namanya al-jinsiyah. Al-jinsiyah masuk kepada isim mufrad yang bermakna jamak, bisa diganti dengan kullun. Maka disebabkan seluruh manusia yang menyebabkan, yang mengerjakan perbuatan maksiat, dosa-dosa, baik muslim, mukmin, non-mukmin, non-muslim, itu bisa menyebabkan terjadinya adanya bala dan bencana, khusus sekarang itu wabah corona atau COVID-19. Itu disebabkan karena perbuatannya manusia. Karena apa Allah itu memberi bala, memberi bencana kepada seluruh manusia, seluruh dunia ini, untuk kembali kepada Allah, untuk
kembali dari kemaksiatan, dari dosa, kembali kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memberi bala liyudziqahum, untuk merasakan sebagian amal buruknya di dunia ini sebelum menyiksanya di dalam akhirat. Itu sebagian buat pelajaran bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran, memberi bala musibah agar kembali dari maksiat kembali kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam Al-Baidawi itu berkata dalam, ada di kitab tafsir Subtafsir, yang dimaksud al-fasad itu dalam al-jadbu akan tidak diberi hujan oleh Allah, kelaparan, kedinginan. Ya. Itu timbulnya gara-gara manusianya banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Ibnu Katsir itu berkata, "Li anna silahil ardi was sama' bi tu'at." Karena sesungguhnya baiknya, amannya, bagusnya bumi dan langit, selamatnya bumi dan langit itu tergantung bi ta'ati, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh umat Islam itu harus menegakkan kalimatullah, menegakkan syariat. Tegaknya syariat itu melalui khilafah. Maka dari itu seluruh umat manusia, mari adanya musibah, bencana itu dibuat pelajaran agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan taatnya kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita diberi keselamatan, agar wabah penyakit termasuk wabah corona itu segera dikembalikan, ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita sekalian selalu beri kekuatan, keimanan, terus berkuat, bersemangat memperjuangkan kalimatullah, untuk khususnya menegakkan kalimatullah, yaitu khilafah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ketika itu kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan ayat tadi yang dibaca mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita sekalian. Amin 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 ya rabbal alamin. Kepada seluruh umat manusia seluruhnya ini. Amin. Bisa menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada syariat, mudah-mudahan khilafah itu segera tegak, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Yai Haji Ridhoi. Amin, amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, hadirin muhtaramin, para alim ulama, mengingatkan kembali kepada para pemirsa Multaqa Ulama Aswaja TV untuk like, subscribe dan share. Dan kemudian juga para ulama yang hadir dalam forum ini juga dipersilakan untuk berkenan me-like tayangan di YouTube. Terima kasih atas partisipasinya. Berikutnya adalah digital movement yang kedua. Kami mohon pada semua yang hadir di sini mengaktifkan video maupun audionya. Jadi video dan audionya mohon diaktifkan. Nanti kalau kita membaca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan saya nanti takbir, maka mohon para ulama kiai menyerukan takbir dengan mengangkat tangan seperti ini, ya. Kita meskipun jauh, mohon kepada semuanya untuk mengaktifkan video maupun audionya. Kita membaca kalimat thayyibah, subhanallah, kita
Bismillahirrahmanirrahim. Pinyo jadi suaranya campur. Lama yang enggak memang dari sana ya. Apa ali? Baik para ulama sekalian, untuk selanjutnya adalah kalimah minat ulama yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah. Halo. Ya. Yeah. Lanjut. Halo. Sudah masuk, Dad. Sudah masuk, Yai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirul mutaramin, para alim, para ulama, para kiai yang dirahmati oleh Allah. Bisa ini ya? Masuk ini? Ya, masuk. Ya, Imroni. Lanjut. Wabah Corona COVID-19 ini sudah merebak dan menjalar kemana-mana, berawal dari negeri Cina. Allahu Akbar. Sampai ke seluruh dunia, membuat umat manusia di dunia ini mengalami kecemasan. Buah kapalnya itu terjangkit corona, akhirnya kapalnya itu dikembalikan ke doknya, tidak bisa apa-apa. Ini membuktikan bahwasanya Allah dengan mudahnya melalui mengirimkan virus yang tidak tampak oleh mata saking kecilnya, tetapi sudah bisa memporak-porandakan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Ini seharusnya umat manusia harus sudah sadar bahwasanya Allah Maha Kuasa. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Kuat. Maha qadarullah haqqo qadrihi. Innallaha laqawiyyun aziz. Dan dengan wabah ini Allah menunjukkan kepada makhluknya bahwasanya untuk menghancurkan negara yang besar seperti itu, bahkan ideologinya, bahkan ideologi kapitalisme, bahkan sistemnya, sistem demokrasi, itu dengan mudah sekali. Maka dari itu, ini adalah kesempatan besar bagi kita dan harapan besar bagi kita bahwasanya Allah memberikan kuasanya untuk menghancurkan ideologi kapitalis itu dengan diganti dengan ideologi yang kita harapkan,
yaitu ideologi Islam dengan sistem khilafahnya. Maka dari itu, ayuhal afadil, para alim, para ulama, para kiai, mari dengan kehancuran ideologi kapitalis ini, kita bersama-sama para ulama untuk berjuang menegakkan khilafah, berjuang mengajak umat dan ulama-ulama yang lain untuk menyongsong tegaknya khilafah yang akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di muka bumi ini. Dan kita yakin dengan berhentinya, dengan selesainya pandemi ini, kita yakin akan berganti dengan tegaknya khilafah Islamiyah. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, dumateng Kiai Haji Abdullah Amroni. Untuk kalimah minar ulama selanjutnya adalah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yasin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Fatah Soca Jember. Kepada Sohibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yasin akan menyampaikan khilafah adalah janji Allah dan bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 menit Kiai Muhammad Yasin, tafadhal masykura. Monggo Kiai Yasin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para asatidz rahimakumullah, juga para peserta multaqa ulama Jawa Timur rahimakumullah. Berbicara tentang khilafah. Khilafah kadinto sistem atau peraturan sedari Allah Subhanahu wa taala sekutu iterapak. Artinya Allah Subhanahu wa taala pancet mewajibkan umatnya, mewajibkan hambanya kangku nerapaki peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kapan disebut sistem khilafah. Jadi sistem khilafah sekali lagi adalah peraturan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Benih dalam Al-Qur'an sangat jelas, benih cuma setengah ayat, banyak ayat yang menjelaskan kewajiban nerapaki sistem khilafah. Seperti qala Allah Subhanahu wa taala fahkum bima anzalallah. Ngukumlah ban Muhammad kalaban hukum seiturunak ya Allah. Al-ayah. Ayat lain. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Fa'ulaika humul munafikun. Fa'ulaika humul musyrikun. Jadi, saya tak ngangkui hukum Allah, ini termasuk orang-orang kafir. Termasuk orang-orang dolim. Termasuk orang-orang syirik. Jadi ini kan perkara sebacat wajib terapaki. Selain diri ini kan, pacat lakar Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Dalam Al-Quran bahwa khilafah ala minhajin nubuah akan eparengaki dengan kaum mukminin, kaum muslimin di akhir zaman. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Jadi orang-orang yang saya beriman dengan Allah, ben Allah taala janjiin bakal paringin kekuasaan
ngatur kalaban syariat Allah Subhanahu wa taala. Terus. Jadi Allah Ta'ala jelas menjanjikan. Jadi Tuan Gula Ajunan Sutaja sebagai umat Islam harus berjuang menyongsong tegaknya khilafah kembali. Selain dari firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi kabar gembira. Seperti di antara debuepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sangat lancang. Tapi dan gula nyebut di budi, konjon. Summa takunu khilafatan ala min hajin nubu. Jadi pada akhir periode, akhir masa kaum muslimin, nikah bakal ekuasain umat Islam. Artinya dunia bakal nerapaki hukum khilafah, hukum syariat Islam, sehingga main sistem khilafah ala min hajin nubu. Jadi Tuan Gula Ajunan menghimbau, Tuan Gula da Ajunan menghimbau ngireng bersama-sama berjuang. Negaki berjuang bagaimana Tuan Gula Ajunan memantaskan diri menjadi kaum mukminin, kaum setunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, male cepat-cepat oleh Nasrullah. Tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah panika. Walaupun mendapat tantangan dari macam-macam kalangan. Tidak heran. Orang-orang saya menolak khilafah, saya tak setuju khilafah. Ini jelas pun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang penindas, orang-orang dolim. Ngapunten, satu menit lagi, ya Yasin. Monggo, dilanjut. Tak burung boleh. Karena orang-orang si tanda ke sistem hilafah, kita kok. Kenapa saya kata kok? Kan para koruptor, para penindas, para penjajah. Potong tangan, bahkan gentong nih. Dari kodolimannya. Sebagai balisan dari kodolimnah. Karena keadilan di dalam syariat Islam. Para ajunan sutaja, saya Sami Murjah, saka ditubisahos, mantermuka pada memfaatah. Walaupun sekoni, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira dumateng Kiai Muhammad Yasin. Amin. Untuk selanjutnya, kalimah minal ulama selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Abu Syamil. Beliau adalah penasihat FKU Aswaja Mataraman. Akan menyampaikan topik kewajiban bergabung dengan Partai Islam Ideologi. Yai Abu Syamil, Yai Ahmad Abu Syamil, monggo. Kiai Ahmad Abu Syamil, kami persilakan untuk menyampaikan kalimah minal ulama berikutnya. Monggo. Halo. Ya, monggo, Yai. Nggih, Yai Ahmad Abu Syamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Udzana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, sudah kita pahami bahwa khilafah adalah min ahamil wajibat. Dia adalah tajul furud. Dan begitu pentingnya peran khilafah di dalam mengembalikan hukum Allah.
i'adatul hukmi bima anzalallah liistinafil hayatil islami. Dan pentingnya kita semua untuk segera bergabung dengan jamaah yang hendak menegakkan khilaf. Karena dia tidak mungkin diperjuangkan secara fardiyah, secara individu. Dia adalah amal jamaah. Dari mana kita bisa pahami itu? Kita coba untuk buka kembali, refresh kembali tafsir Al-Quran surah Ali Imran, ayat 104. Imam Al-Mufassir, Imam At-Tabari, beliau menafsirkan ayat ini, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qala Abu Ja'far, yakni بِذَلِكَ جَلَّ سَنَاؤُهُ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ. Dal ada di antara kalian, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang mukmin, ummatun, kelompok. Yaqulu, beliau berkata, jama'atun, jama'ah, yada'una nasa ilal khair, yang menyeru manusia kepada al-khair, yakni ilal islam wa syara'ihi, allati syara'ahallahu bi'ambati, menyeru kepada Islam dan syariat-syariatnya yang Allah syariatkan kepada hambanya. Berarti Islam syariah, berarti Islam sempurna, Islam kafah. Islam tanpa syariah, maka ya bersifat parsial. Kemudian wayamuruna bil ma'ruf. Yaqulu ya'muruna an-nasa bi itba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dinihi allati bihi min 'indillah. Yani memerintahkan manusia untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya yang datang kepada beliau dari sisi Allah. Lalu wayanhau 'anil munkar, yakni wayanhauna 'anil kufri billahi wat takdzibi bi Muhammadin wa bima ja'a bihi min 'indillah. Dan mencegah dari kufur kepada Allah dan berkhianat kepada Muhammad yang telah membawa agama dari si Allah. Bi jihadihim bil aidi wal jawarih, dengan jihad, dengan marangi mereka dengan cara kekuasaan dan secara langsung. Atau yang qadu alakum bitta'ah, sehingga mereka tunduk kepada kalian dengan taat. Atau dalam bahasa syariat disebut dengan futuhat Islam. Bahkan Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam menjelaskan ayat ini, wal maqsudu min hadhil ayah antakuna firqatan, hendaknya ada firqah, kelompok, minal ummati, dari umat, mutasaddiyatan bihadasya'an, yang mengambil tugas terhadap urusan ini. Dan kalau kita ringkas, maka jelas di antara apa yang disampaikan ayat tadi adalah yad'una ilal islam, Islam dan kepada syariatnya, Islam kafah. Yang kedua, merintahkan kepada yang ma'ruf, dan adhamul ma'rufat adalah penegakan syariat, tatbiqus syariah. Dan mencegah kemungkaran adalah menanggalkan segala macam bentuk dosa. Para alim ulama yang berbahagia, dan semenjak runtuhnya khilafah tahun 24 itu, maka itu disebut dengan umul jaro'i. Semua kejahatan kemungkaran terus semakin hari semakin bergabung dengan jamaah dakwah, dengan hizbun siyasi dalam bahasa sekarang. Karena memang seruannya adalah perubahan sistem, maka jelas seruannya adalah sifat politik. Maka al-alamah asy-syekh Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi menyebutkan iqamatul khilafah fardhu kifayatin wa kadzalika muhasabatul hukam. Menegakkan khilafah adalah fardhu kifayah. Karena mala yatimul wajib illa bihi fa wajib. Sesuatu tidak akan sempurna dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Adanya khilafah bisa menegakkan seluruh syariat secara sempurna. Dan al-hukam harus dikoreksi karena merekalah yang menjadi sahibu shalah. Yang menjadi pihak yang menegakkan syariat. Maka mereka punya kemampuan untuk melakukan itu. Ngapunten Yai, 30 menit lagi nggih, ngapunten. Nggih. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi munkar. 30 detik, maaf. Tugas dari ayat ini harus diarahkan kepada al-hukam. Dan ini bersifat politik.
Fayakunu al-indimam ila hisbi siyasi alladhi ya'malu ijadil khilafah wa muhasabatul hukam farudhu kifayat. Oleh karena itu, kepada para alim ulama, mohon diajak seluruh para santri, para mukibin untuk bergabung dengan partai politik yang bekerja untuk mewujudkan khilafah dan mengoreksi penguasa. Dan ini adalah fardhu kifayah. Dan panjenengan adalah ahlul ilmi yang layak untuk mengambil tugas dan peran. Berada di dalam garda terdepan dalam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, jazakumullah, ahsanal jaza, dumateng Kyai Ahmad Abu Syamil. Selanjutnya, kalimah minal ulama selanjutnya adalah disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhajir. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Wahdaniyah Gresik. Matang Sohibul Fadilah Al-Mukarram Kyai Haji Muhajir Fal Yatafadzal Mashkura. Selamat terang ketinggian. Dan ini ngomong semuanya begitu bergabung dalam karena konteks partai politik. Ya, Muhajir, memang enggak akan untuk menyampaikan kalimah minal ulama selanjutnya yang akan mengambil topik metode menegakkan khilafah. Baik, insyaallah kita akan akhiri multaqo ini sekitar 20 menit lagi karena masih ada beberapa ulama yang harus menyampaikan kalimah minat ulama'nya. Oke, mohon untuk bersabar para ulama sekalian. Yai Muhajir.
kita diuji sayuran, bukan saja ketakutan, kelaparan. Kemudian bagaimana diuji juga kekurangan makanan. Pada kesempatan kali ini kita tahu di Ramadan mestinya barang-barang melimpah, bahan-bahan melimpah. Krisis kepercayaan, krisis diri di atas. Harganya pun kadang-kadang ada yang turun itu rendah sama sekali. Marilah kita senantiasa positifnya ke kita, yang menyikapinya dengan baik karena memang mudah tetapi para pedagang-pedagang kita melihatnya anjlok. Innallaha idza habba qauman, sehingga di Malang ada pembagian sayuran dengan gratis karena murahnya sayuran-sayuran di Malang. Faman radhiya, kemudian bagaimana di umat juga falahu sunnah. Sambutan Kiai Toha, satu menit lagi. Besarnya pemberian dari Allah SWT tergantung besarnya ujian itu kepada kita. Maka marilah kita senantiasa. Sesungguhnya Allah ketika menyikapi, membaikkan suatu jazai tentu melarang kita mil bala. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Faman radhiya falahu. Maka barang siapa yang betul-betul ridha, betul-betul besarnya pemberian dari Allah SWT dengan sepenuhnya tergantung besarnya baginya ujian kepada kita. Baginya maka hal yang sangat sungguhnya Allah ketika penuh hikmah menghendaki siapa yang murka, yang tidak menerima, yang tidak tawakal melalui ujian. Maka barang siapa yang betul-betul ridha, betul-betul Allah lapang menerima dengan sepenuhnya kerugian, maka akan baginya menimpanya. Baginya hal yang sangat iman positif dan penuh hikmah. Barang siapa yang murka, yang tidak menerima, yang tidak tawakal, kita diberikan rezim maka yang seperti ini adalah ujian. Kita diberikan keadaan menimpanya yang seperti ini adalah ujian. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita tidak dipimpin oleh khilafah, ini adalah ujian. Kita diberikan rezim yang seperti ini adalah ujian bagi kita. Kita diberikan keadaan yang seperti ini adalah tergelam tenggelam begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Kita harus bangkit, tidak dipimpin oleh khilafah, ini adalah ujian bagi bahwa kita ada sejauh mana bahwa kita ada kesempatan menyikapinya, bahwa kita pada Ramadan kali ini umat Islam di mana syahrul jihad kita tunjukkan tergelam, kita bisa tenggelam begitu saja, kita bisa menampakkan, kita tidak boleh seperti kita menyampaikan kepada mereka. Kita harus tunjukkan bahwa kita akan dan bahwa kita ada kesempatan, bahwa kita pada Ramadan kali ini kita di mana syahrul jihad dengan kita baik, tunjukkan sehingga kita bisa berjihad. Allah kembalikan, kita bisa menampakkan, kita bisa menyampaikan kepada mereka mengelola dunia ini. Amin. Akan menyampaikan dan untuk bisa dan memperjuangkan riayah dunia ini dengan sebaik-baik. Amin. Lewatnya dengan baik sehingga Islam Allah tetap kembalikan kepada kita umat Islam, memimpin lingkungan, mengelola dunia ini. Amin. Alam ini ya seluruhnya untuk bisa kita betul-betul Islam ini riayah dunia ini dengan sebaik-baik. Amin. Demikian yang memimpinkan umat Islam tetap berhan memimpin kita diberikan oleh Allah SWT, memimpin lingkungan, memimpin makhraj, solusi alam ini keluar dari sehingga kita ujian-ujian ini Islam ini amin menjadi dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan nasrullah. Mudah-mudahan kita diberikan sampaikan Allah taala wallahul hadi ila sawa'i solusi. Wassalamu alaikum keluar dari semua ujian-ujian ini. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Yai Toha Khalili. Selanjutnya, hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, pembacaan pernyataan ulama yang akan disampaikan oleh Waalaikumsalam Karam Kiai Haji Asrafi, pengasuh pondok pesantren. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Yai Toha Khalili. Al-Mukarram Kiai Haji Asrafi, para alim, para ulama, pembacaan pernyataan ulama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Asrafi, pengasuh pondok pesantren Darun Najah Genteng Banyuwangi. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Kiai Haji Asrafi, falyatafadhal masykur. Jawa Timur. 24 Ramadan 1441 Hijriah. Kiai Asrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2020. Waalaikumsalam. Pernyataan di tengah situasi pandemi wabah COVID-19 yang melanda dunia dan 24 Ramadan 1441. Kami ulama Ahlussunnah wal Jamaah Jawa Timur bertepatan dengan 17 Mei 2020 memberikan nasihat dalam di tengah situasi pandemi wabah COVID-19. Maka melalui mimbar yang ini melanda dunia, kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut.
Kami satu, ulama ahli bahwa dalam menangani penyebaran wabah COVID-19, pemerintah nasihat Indonesia dalam bentuk kurang responsif, maka melalui mimbar ini dan telah menyampaikan pernyataan saat virus ini telah satu, menyebar bahwa dalam menangani penyebaran wabah COVID-19, pemerintah juga di awal pemerintah Republik Indonesia kurang responsif, tidak fokus dan memandang dan terlambat 2,5 bulan saat virus ini telah menyebar ke 69 negara. Pemerintah juga di awal pandemi telah abai dan memandang remeh ancaman COVID-19. Semua ini disebabkan oleh karena faktor ekonomi lebih dikedepankan sebagai pijakan. Kami memandang tata dunia internasional di bawah kepemimpinan Barat telah gagal total mengatasi krisis. Ini semua tidak lepas dari eksistensi kerusakan ideologi kapitalisme yang mereka emban. Kapitalisme telah tampak cacat-cacatnya dengan lebih jelas, tampak ketidakmampuan dan kebingungannya dalam menghadapi krisis corona. Negara kampium ideologi ini, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis terhuyung-huyung menangani pandemi ini. Ideologi batil ini terbukti tidak mengatasi krisis yang menimpa umat manusia. Ini menunjukkan ideologi yang mereka klaim amat digdaya itu begitu ringkih. Bangunan ideologi sarang laba-laba ini tak lama lagi atas izin Allah akan hancur lebur. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut laukanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahuinya. Bunyi surat Al-Ankabut ayat 41. Ketiga, kami menyerukan dengan lantang untuk memobilisasi solidaritas antar negara. Egoisme kebangsaan memposisikan semua bangsa sibuk berpikir dan menyelesaikan masalah oleh batas-batas nation state warisan kaum imperialis. Padahal antitas umat ini dibangun atas dasar ukhuwah Islamiyah. Semestinya sikap saling bersama. Keempat, meyakinkan kepada umat bahwa demokrasi pun telah gagal merespon secara sigap atas pandemi ini. Pilar dan perangkat demokrasi terperosok dalam kubangan kekuasaan oligarki. Alih-alih memberikan solusi, parlemen lebih sibuk dengan agenda undang-undang Omnibus Law, ikut mendukung perpu yang berpotensi membawa negeri ini terjun ke jurang abuse of power, dan membiarkan carut-marut kebijakan kartu prakerja yang berpotensi korupsi. Kelima, mengingatkan kembali bahwa sejarah khilafah Islamiyah yang agung telah mencatatkan sejarah dirinya dengan tinta emas sebagai perintis mitigasi pandemik dan protokol kesehatan kelas dunia bersumberkan dari syariahnya yang mulia, warisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dilanjutkan pemerintahan khilafah Islamiyah pada dekade berikutnya. 6. Meyakini secara lahir dan batin, sistem khilafah sungguh sangat ditunggu oleh dunia untuk hadir kembali dan membawa solusi unik dan istimewa sesuai misi kerasulan rahmatan lil alamin dalam menata tata dunia baru sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Umat membutuhkan kepemimpinan yang mukhlis dan tulus yang membimbing mereka sesuai dengan Islam yang lurus. Dan umat tidak diragukan lagi menyadari bahwa Hizbut Tahrir adalah pelopor yang tidak berbohong kepada warganya. Maka hendaklah umat berjuang bersama Hizbut Tahrir dengan benar. Wala yang surannallahu may yang suruh innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hajj ayat 40. 7. Mengajak dengan sepenuh
jiwa kepada umat Islam, para perwira ahlul quwah, ormas Islam, para ulama dan politisi muslim di bulan suci Ramadan penuh berkah ini untuk meraih esensi takwa melalui jalan menegakkan khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Karena tidak ada jalan untuk merealisasikan ketakwaan secara sempurna kecuali dengan khilafah Islamiyah. 8. Menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk tetap teguh, sabar, dan istiqomah dalam perjuangan menegakkan syariah dan khilafah dengan cara atau metode yang benar sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak gentar terhadap setiap tantangan, hambatan, dan ancaman hingga cita-cita mulia itu benar-benar tegak. Demikian pernyataan sikap kami. Ya Allah, sungguh kami telah menyampaikan kepada yang berhak. Saksikanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amin. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufik. Jawa Timur, 24 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan dengan 17 Mei 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, jazakumullah khairan katsira dumateng Kiai Ashrafi. Sebagai penutup adalah doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Badri. Kepada Sohibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Badri, beliau adalah ulama dan tokoh masyarakat Jember. Fal yatafadzal masykura Kiai Muhammad Badri. Monggo Kiai Muhammad Badri. Ya Badri. Ya Muhammad Badri, kami silakan untuk memimpin doa agar forum kita multaqwa ini lebih barokah. Gimana panitia bisa membantu menghubungkan ke Yai Muhammad? Maaf, Yai Muhammad Bahri, maaf ya. Yai Muhammad Bahri. Yai Bahri nggih. Ngapunten. Pripun? Yai Muhammad Bahri ya dari Jember, beliau adalah ulama dan tokoh masyarakat Jember. Mohon untuk berkenan memimpin doa. Tafadhal masykura. Pribun? Nggih, karena ada trouble, nggih. Untuk doa kami mohon kepada Al-Mukarram Yai Bahron. Yai Bahron Kamal dari Malang, kawula sumanggakan untuk memimpin doa. Tafadhal masykura Yai Bahron. Nih. Hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azwaji umatil mu'minin wa alihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi sawil giram khususan ila khulafai rasyidin Abu Bakrin Umar Uthman adaduhum thumma narju rahmatullahi maghfiratihi wa ridwanullahi wa bi syafaati rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syawli lamul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim نسألك ربنا يا الله أنت الملك القدوس أنت رب العرش العظيم أنت آمين الجلال الإكرام آمين ربنا تقبل منا آمين صلاة صيامنا ركوعنا آمين وسجودنا آمين و
khasyu'ana. Amin. Wa taksir wa ta'mim tasyirana. Rahmatika ya hayyul qayyum. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridwaka al-jannah. Amin. Wa na'udzu bika min an-nar. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridwaka al-jannah. Amin. Wa na'udzu bika min an-nar. Amin. Allahumma anjis lana ma wa'adana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Fa'ala wa ladil farsidah. Ala min haji nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Waj'alna ya Allah biman aqamaha. Waj'alna Allah biman aqamaha. Waj'alna ya Allah biman aqamaha. Bi aidina wa juhudina. Ra'atina min ad-dunghamah. Amin. Ilana min amr rashada. Allahumma rabbana atina min ad-dunghamah. Wa ilana min amr rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله خير في نور أشي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. آمين. سلام الله الحمد لله آمين. فرقة الفاتحة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira dumateng Yai Bahron Kamal yang telah mendoa. Hadirin muslimin para alim para ulama rahimakumullah. Demikian Multaqa Ulama Aswaja Jawa Timur telah kita ikuti bersama, yang harus kita garis bawahi bahwasanya pasca pandemi corona dunia sangat membutuhkan tatanan baru yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sistem Islam, yaitu khilafah Islamiyah. Di sini pentingnya para ulama, kiai dan pejuang Islam untuk meres. Wallahu alam bisawab. Al-Fakir sebagai pengatur acara, host acara, mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran dan peran serta dari para ulama semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Keruntuhan yang tidak terduga, hampir seluruh aspek kehidupan mengalami disrupsi. Aspek ekonomi, pendidikan, budaya, politik, hubungan luar negeri terdampak kuat sejak corona muncul pertama kali di Wuhan, China, akhir tahun 2019 lalu. Terbukti, solusi sistem kapitalisme tidak mampu menjawab persoalan dunia. Saatnya dunia membutuhkan tatanan baru, sistem baru yang sanggup mengatasi krisis global. Dan pilihannya adalah sistem Islam, khilafah Islami. Disinilah peran penting ulama dan pejuang Islam untuk merealisasikannya.